Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kanal Otong Rosadi, pada dini hari ini jam 4 kami berada atau saya berada di pelataran Masjid Agung Al-Falah Sarolangun. Kalau dari Jakarta menuju ke dari Jawa lah, menuju ke Padang, Sumatera Utara dan seterusnya melewati lintas tengah Sumatera, maka setelah Lubuk Linggo kita akan menyusuri jalan dan kemudian sampailah di Sarolangun. Ini kami berada di Masjid Agung Al-Falah Sarolangun. Di sebelah kiri dari arah Jawa menuju Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara dan seterusnya. Ini masjid besar, kapasitasnya juga luar biasa, dan jamaah, misalnya ini jamaah tabligh yang dari Kerinci itu melewati laluan dan singgah di sini. Tempat wudhunya luar biasa ya. Jadi ini yang tepat di arah depan saya itu untuk yang perempuan, akhwat, ibu-ibu, dan yang di sebelah kanan itu untuk laki-laki. Takmir masjidnya baru saja sudah mengepel. Itu nampak air yang masih mengalir karena masih ada busa-busa. Beliau tadi izin untuk sementara ke rumah untuk sahur dulu. Jadi ada dua pintu masuk, pintu yang di sebelah kiri dan pintu yang di sebelah kanan. Kalau dari arah pintu masuk, kita akan coba lihat bagian dalam tempat wudhunya. Saya seringkali singgah untuk sholat di masjid ini karena masjidnya nyaman, tepat di sebelah kiri dari arah Jakarta, dan tempat wudhu serta untuk bersih-bersih atau untuk mandi itu sangat bersih. Ini baru sedang dipel, belum dibilas air, dan nampak sekali kebersihannya dari dulu sampai sekarang. Ini nampak sekali rapihnya. Kita harus hati-hati karena memang masih diberikan deterjen untuk membersihkan. Oke. Nampak seluruhnya sampai ke bagian dalamnya juga rapi sekali, bersih sekali. Nah, ini penampakannya. Iya. Pintu masuk di sebelah samping kanan ini nampak juga baru saja di pel, nampak masih basah tetapi tidak terlalu licin, tapi tetap kita harus hati-hati. Dan bagian dalamnya memang ada suasana yang membuat kita merasa lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mihrabnya dibuat khusus. Kemudian tempat untuk mihrab juga, ini untuk khatib, sementara di sampingnya itu untuk imam memimpin sholat. Masjid ini terletak persis di Pasar Sarolangun, dan saya mengenali masjid ini sejak perjalanan Jawa Sumatera yang berulang, karena
nama masjidnya itu mengingatkan masjid yang berada tepat di samping rumah kami di Jawa, namanya Al-Falah. Ya, sahabat Otong Rosadi, di bagian terakhir ini saya ingin menggambarkan bahwa Masjid Agung Al-Falah di Sarolangun ini, atau biasa juga disebut dengan Masjid Al-Falah atau Masjid Raya Al-Falah, ini dibangun dengan dua lantai. Luas tanahnya sekitar 1200-an. Sementara luas bangunannya itu 2000-an lebih sedikit. Mengapa 2000 lebih dan dua kali lipat dari luas tanah? Karena bangunan ini dibuat dua lantai. Di dalamnya nampak itu ada lantai dua yang di segmen kedua tadi. Dan ini lantai pertamanya ini dibuat lebih tinggi. Jadi ada undakan begitu, ada undak lantai. Nah ini masuk ke lantai pertama begitu tinggi. Mengapa? Karena Masjid Agung ini berada di tepian batang Trembesi. Kalau di Jambi, sungai itu disebut dengan batang gitu. Nah, di sebelah sana itu adalah batang Trembesinya. Kita tentu tidak bisa melihat karena masih subuh ini. Sayup-sayup zikir ba'da subuh sedang dilantunkan. Tadi kita sholat berjamaah subuh setelah sahur di areal masjid ini. Lapangan parkirnya, ruang parkirnya cukup luas. Saya pikir ini mampu menampung lebih dari 100 mobil. Dan saya pikir ini masjid yang saya rekomendasikan, kami rekomendasikan untuk singgah di masa Ramadan ataupun setelah atau sebelum Ramadan. Mengapa? Karena memang masjid ini 24 jam terbuka untuk umum. Kami tadi datang jam 3 dini hari, jam 3 lebih 50 menitan. Kemudian kami bersantap sahur di pelataran ini. Kemudian setelah itu sebagian kita mandi, lalu bersama-sama salat subuh, dan sekarang sebagian yang lainnya juga sedang bersih-bersih. Sahabat, itu dulu, sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Dari Masjid Agung Al-Falah Sarolangun Jambi, untuk kanal Otong Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.